Buat teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini Rina mau ngasih informasi, mungkin nanti bermanfaat buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang pengen memulai usaha gitu ya. Jadi bingung mau cari usaha apa yang menjanjikan kayak gitu ya. Nah, ini Rina benar-benar mau ngasih informasi, semoga bermanfaat buat kalian ya. Nah, Rina itu menjalankan bisnis, yaitu bisnis yang namanya bisnis Keling. Nah, mungkin buat teman-teman lainnya mungkin nggak asing ya dengan nama Keling ya. Ini benar-benar bisnis syariah yang benar-benar menurut Rina itu oke banget gitu ya, karena Rina sudah menggeluti bisnis-bisnis yang serupa tapi kenyataannya Rina gagal. Tapi alhamdulillah berkat Rina mengikuti dan bergabung di bisnis Keling, Rina benar-benar mendapatkan apa yang Rina dapatkan. Rina yang Rina impikan kayak gitu ya. Secara kayak finansial kayak gitu, alhamdulillah Rina juga udah dapat banyak bonus dan banyak produk secara gratis dari produknya Keling, dari perusahaan Keling kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Keling, nah Keling itu sebuah perusahaan yang sistemnya syariah. Nah, buat teman-teman nanti mungkin yang pengen info lebih lanjutnya bisa nanti mencari informasinya, ada di deskripsi, nanti bakal Rina kasih nomor WhatsApp-nya Rina. Mungkin buat teman-teman yang pengen pengen tahu tentang apa itu Keling kayak gitu ya, nanti bisa WhatsApp aja ya. Nah, ini di sini Rina udah punya ini katalognya. Nah, di katalog ini banyak banget macamnya produknya. Tuh, seperti kayak gini tuh. Ini yang mungkin yang sudah pernah beli, ini gelang kesehatan, terus ini juga ada vitamin C. Nah, ini buat yang sekarang masa-masa pandemi ya. Ini vitamin C ini benar-benar bagus banget untuk kesehatan ya. Ini apa? Vitamin C ini ada dua bahan, yaitu vitamin C dan Tivigo, yaitu Tivigo itu semacam teh hijau kayak gitu. Jadi bagus banget kayak gini ya modelnya tuh. Seperti ini. Nih, yang ini ya, warnanya hijau. Nah, nanti ada yang bertanya, "Mbak, kenapa vitamin C biasanya kan kuning? Kenapa yang punyanya Keling kok warnanya hijau?" Iya, karena di vitamin C-nya punyanya Keling ini ada dua bahan yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu ada vitamin C dan ada Tivigo-nya, yaitu Tivigo yaitu teh hijau. Jadi lebih bagus kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin pengen tahu lebih jelasnya, nanti bisa ya cari di deskripsi, nanti bakal saya cantumkan. Oke, begitu aja ya teman-teman, saya share bisnis yang menjanjikan, bisnis yang modalnya kecil tapi keuntungannya luar biasa. Oke, gitu aja dari Rina ya, informasi dari Rina. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Rina Uliana. Bye bye, salam sukses dari saya, bye bye.